Halo dan selamat sore. Mohon maaf atas gangguan teknis yang terjadi tadi di awal. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali di Tune Up Games by My Pertamina pada sore hari ini, pertandingan antara Alligators Bandung yang menjadi lawan dari Satria Muda Pertamina. Siarkan langsung dari Hall Basket Senayan. Ada Arif Febri, Krisnia Kurnia Aji, Rizal Falconi, Laurensi Stephen A. Oi, dan Sandi Ibrahim bagi Satria Muda Pertamina yang memulai pertandingan pada sore hari ini. Sebagai informasi, pada sore hari ini berapa pemain Satria Muda Pertamina yang memperkuat tim nasional Indonesia masih belum bergabung bersama tim, selain karena memang pemusatan latihan yang masih berlangsung. Pagi ini mereka baru saja kembali dari Australia pasca lawatan selama 2 minggu, jajal berbagai macam kekuatan untuk mempersiapkan diri menyambut kualifikasi Piala Dunia tanggal 1 dan 4 Juli nanti. Sementara legion asing kami ada Elijah Foster yang juga baru saja mendarat dari rumahnya atau kampung halamannya di Seattle pagi tadi, dan Brechen Griffin sedang berada di Korea Selatan, sehingga praktis cukup terbatas kekuatan yang diturunkan pada sore hari ini. Namun bukan masalah, senang kembali bisa bertemu dengan Anda. Kini Krisna Kurnia Aji, ada Laurentius, masih tertinggal sementara ini low scoring game. 3-0 Alligators memimpin atas Satria Muda Pertamina. Belum ada bola yang berhasil dikonversi menjadi angka. Bisa dicuri tadi. Ini Arif berikan pada Krisna. Dari wing ada Lauren. Terbuka Rizal Falconi. Cetak poin pertama bagi Satria Muda Pertamina. Kevin Camilio dan pada Jason. Kembali Jason, keluar lagi pada Kevin. Coba drive ke dalam, belum bisa. Habisan waktu, minta time out Coach Yobel Sondag. Nampaknya tidak puas dengan pola permainan yang berlangsung sejauh ini. Agak sedikit berantakan. Selamat sore buat teman-teman semua yang menonton dari manapun itu. Senang bisa kembali bertemu. Lama sekali ya, sejak terakhir kali Satria Muda Pertamina kembali memainkan pertandingan kompetitifnya atau pertandingan bisa disaksikan oleh teman-teman sejak bulan Maret mungkin nih, akhir bulan Maret atau awal bulan April, sejak seri IBL di Jakarta berakhir. Praktis tidak ada pertandingan lagi. Ya, skor sementara adalah 3-2. Alligators unggul tadi satu tembakan tiga angka dari Ezra Mandarin yang membawa Alligators unggul atas Satria Muda Pertamina. Sementara skor dari ISM Pertamina tadi dicetak oleh Muhammad Rizal Falconi. Masih belum berubah komposisi yang diturunkan oleh Coach Yobel Sondag. Ada Rizal Falconi, Laurentius, Sandi Ibrahim, Krisna Kurnia Aji, dan Arif Febri. Ditambah Argus San Yudi dan Anthony Erga. Mungkin nama-nama itu adalah nama-nama yang berada di roster IBL dan tersedia juga di tim pada sore hari ini. Nama-nama lain seperti Kevin, Arki, tidak tersedia. Kelvin juga karena sedang berada di Australia. Maksud saya, baru saja kembali dari Australia. Sore hari ini juga SM diperkuat oleh beberapa practice player. Kembali ke lapangan, tiga angka dicoba. Namun ada pelanggaran tadi dari center
atau forward dari Alligators Bandung Grady Cahyadi dianggap melakukan dorongan oleh referee Budi Marvan dan masuk di lapangan Jacob Victory Lobu menggantikan Arif Febri, point guard asal Sulawesi Utara, silver medalis PON Papua. Misal Falconi gagal, masih bisa dikuasai Krishna. Jacob coba drive ke dalam, oh nice pass, lagi nice pass. Ini Lauren cari opsi, 2 detik tersisa. Sandi belum berhasil, coba tip in, masih gagal. Alligators kuasai bola. Wat Grady Cahyadi masih keluar ke corner, juga belum berhasil. Lauren gini drive ke depan, tidak malu-malu Lauren memanfaatkan ruang yang terbuka tadi berhadapan dengan Melvin Jeremiah. Laurentius Stephen Eoy cetak angka yang ke-6 bagi Satria Muda Pertamina, kini berbalik unggul 3-6 Satria Muda Pertamina atas Alligators Bandung. Selamat sore untuk teman-teman semua yang menonton ya, dari manapun kalian menonton. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Coba keluar tadi, sedikit monoton sebenarnya serangan yang dibentuk oleh Alligators Bandung pada beberapa kesempatan. Grady Cahyadi tadi mencoba drive ke dalam, meskipun di dalam sebenarnya cukup penuh, dan jika dilihat hanya ada beberapa pemain saja yang secara postur mampu mengimbangi tinggi dari pemain-pemain Satria Muda Pertamina, sehingga masuk ke dalam bukan pilihan yang bijak. Krishna cepat sekali. Namun bolanya terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Ini kembali Arif yang dimasukkan. Langsung ganti Jacob. Coba drive ke dalam. Ezra Mandarin, 3 angka lagi, belum berhasil. Masih Alligators kuasai bola. Lagi, juga belum berhasil tadi Melvin. Arif cepat pada Lauren. Bahkan Sandi mencari spot untuk menembak. Oh, cukup tertutup Krishna kini. Dapatkan bantuan screen dari Lauren. Drive ke dalam. Eksekusi yang buruk tapi mampu dikonversi menjadi angka Rizal Falconi tadi. Keep in effort. Kehilangan bola lagi-lagi tadi Alvin Adrian. SM kuasai. Arif perlahan membangun ritme terbuka. Oh, dilanggar Krishna Kurnia Aji dengan cukup keras oleh Melvin Jeremiah. Coba menutup ruang terbuka yang ditinggalkan tadi oleh rekan-rekannya Melvin. Nah, sekarang udah kelihatan grafisnya, jadi skornya udah aman, nggak perlu tanya-tanya lagi kan di YouTube gitu. Argus Sanyudi sudah memasuki lapangan menggantikan Laurentius Stephen Oi. Ezra Mandarin kini. Masih Alligators mencoba memaksimalkan ball movement-nya. Langgar tadi Darian Jericho. Dapatkan kesempatan 2 tembakan bebas.
Hasil tembakan yang pertama dari Darian. Nipiskan jarak angka. Ini Arif. Main asal Palembang, Sumatera Selatan. Krisna. Oh, kehilangan bola tadi. Krisna dicuri oleh Grady. Ini Grady. Balik Grady pada Kelvin. Hampir kehabisan waktu. Tiga angka dicoba lagi oleh Ezra Mandarin. Krisna yang kuasai bola dengan mantap gini. Tidak terburu-buru. Mas Krisna. Pria asal Surabaya. Falconi. Kembalikan pada Krisna. Tiga angka dicoba. Belum berhasil. Rebound effort yang baik. Argusan Yudi ini kuasai bola. Arif. Cari celah untuk melakukan drive. Eksekusi sendiri belum berhasil. Lagi-lagi. Rizal Falconi datang dari belakang dan menyempurnakan eksekusi rekan-rekannya melalui tip in effort tadi. Coba drive ke dalam, block shot dari Argusan Yudi, tebal tadi Argus. Tiga angka Sandi, belum berhasil. Kuasai oleh Bilal tadi bola. Bounce pass pada Ezra Mandarin, kontrolnya kurang baik, namun mampu dimaksimalkan menjadi tambahan angka. Mulai mengalir. Sandi pada Arif. Sedikit ragu-ragu mencari Argus, namun kontrolnya kurang baik. Aligator nampak lebih tidak terburu-buru gini. Kala Darian tadi mencoba melakukan serangan. Tiga angka belum berhasil. Sandi, bukan foul, kuasai Bilal gini bola, ada Ezra. Kembali Darian daripada Ezra. Ezra dapatkan asis namun belum berhasil. Kembali substitution di sisi dari Satria Muda Pertamina. Laurentius Steven Oi dimasukkan kembali untuk menggantikan Muhammad Sandi Ibrahim. Sementara Ezra Mandarin juga ditarik keluar dari Aligators Bandung. Oh, Argus, drive yang bagus, nice move. Oh, Argusan Yudi. Kurang dari 20 detik waktu tersisa. Coba drive, kehilangan bola. Kicking violation, 7,7 detik tersisa. Tadi Troy Jasper tersandung nampaknya. Ingin menghemat waktu, tidak cepat-cepat menyentuh bola. Kurang dari 5 detik. Gagal Krisna mencari opsi. Dan jadi akhir dari quarter yang pertama dengan skor 6 untuk Aligators Bandung dan 15 untuk Satria Muda Pertamina. Pada jeda quarter yang pertama, jangan kemana-mana, Tune Up Games by My Pertamina akan segera kembali sesaat lagi, tetap di sini.
Kembali lagi di Tune Up Games by My Pertamina. Satria Muda Pertamina bertanding menghadapi Alligators Bandung pada sore hari ini yang cerah menjelang weekend. Anda bisa melihat Satria Muda Pertamina plus-plus. Kenapa plus-plus? Tentu saja karena ada beberapa wajah-wajah practice player yang menghiasi skuad dari Satria Muda Pertamina pada sore hari ini. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal, tidak lengkap pada sore hari ini. Tercatat hanya ada secara total 9 pemain yang akan bermain pada sore hari ini. 7 diantaranya ada di roster inti, sementara 2 lainnya merupakan practice player atau pemain tambahan. Bilal Makarim tadi membuka run angka 3 angka 9 melawan 15, sama seperti quarter yang pertama, mengambil inisiatif untuk memulai serangan terlebih dahulu. Kehilangan bola tadi Lauren. Ini Bilal Makarim, 3 angka, sedikit ragu-ragu. Kuasai oleh Rizal Falconi yang dilanggar. Cukup agresif tadi cara penjagaan yang dilakukan oleh Troy Jasper. Saya membaca dari komen YouTube ada Julian Alexander. Jul, kesinilah Jul. Ini kurang orang Jul. Untung main-main SM ini kalau main kurang orang nggak disuruh urunan gitu. Jadi walaupun kurang orang nggak suruh bayar gitu. Tapi Julian cepet balik ya, katanya baru ujian. Bagus sih, studi dulu baru basket. Proper student athlete. 8 seconds violation dari Alligators Bandung. Nomor punggung 11 Darian and Jericho. Ada fans Alligators Bandung gak ya di sini? Koreksi kalau saya salah, tapi kayaknya 90% atau 95% pemain-pemain dari Alligators Bandung ini nih merupakan mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan juga. Keluar Gredi Cahyadi pada Troy. Coba lakukan floater yang gagal. Tentu saja gagal karena ada Argus di situ. Tidak menemui tujuan tadi passing yang dilakukan oleh Jacob Lobu. Sempat bermain di Indonesia Patriots di bawah asuhan Milos Pejik pada regular season yang lalu. Jacob Lobu asal Universitas Pelita Harapan Surabaya. Masih Troy. Coba drive ke dalam tadi. Gagal Grady. Masih dikuasai oleh Alligators. Bilal. 3 angka yang gagal. Ini Lobu. Sementara di pinggir lapangan sudah disiapkan Sandi Ibrahim dan Krisna Kurniaji. Masih Arif kini drive ke dalam mencari Argus. Dan dihalang-halangi tadi oleh Melvin Jeremiah. Memasang badannya di posisi yang tepat. Lagi gagal tembakan 3 angka. Coba drive ke dalam, reverse layup yang gagal. Masih bisa dikuasai oleh Grady. Lagi Grady mencoba. Pantang menyerah adalah nama tengah dari Grady Cahyadi. Resistance. Namangka jarak antara kedua tim kini 11 melawan 17. 3 angka oleh Lobu. Main yang berposisi sebagai point guard ini. Pendiam dan hobi otomotif Lobu. Dan call foul tadi dari Henry Funai, salah satu referee yang bertugas pada sore hari ini.
Masukkan ke lapangan ada Anthony Erga dan juga wajah yang baru. Ada sedikit kebingungan saat ini, ada 6 pemain SM. Kalau Kresna juga ditarik keluar. Ada Anthony Erga dan juga Francisco Yogi da Silva. Terakhir bermain di IBL bersama West Bandit Solo. West Bandit Kombi Far Solo. Keluar. Coba drive ke dalam lagi, lempar keluar dan kehabisan waktu tadi. Jacob pada Yogi Sandi, coba drive ke dalam, Jacob dihalang-halangi tadi. Oh, Yogi 3 angka yang belum berhasil. Ada Lauren lagi-lagi, para big man menjadi penyelamat rasanya pada pertandingan sore hari ini di tengah shooting form yang tidak begitu mulus. Low scoring game sejauh ini, 4 menit berjalan di kuarter yang kedua, baru 22 angka dicetak oleh SM. Diblok tadi oleh Sandi. Usaha dari Grady, gini cepat. Jacob sendirian, belum berhasil. Tidak terburu-buru. Di Lauren ngatur dengan Erga, 3 angka Erga, masih belum berhasil. Anthony Erga kembali ke lapangan setelah cukup lama menepi. Jika teman-teman ingat, pada akhir musim Erga sempat mengalami gangguan pada pergelangan kakinya. Gangguan itu ternyata berjalan berkepanjangan sehingga memerlukan beberapa intervensi medis dan usaha pemulihan bagi Erga. Namun selalu menjadi kabar baik melihat Erga bisa kembali ke lapangan lagi tanpa rasa sakit. Sementara Erga sudah kembali, Hardianus Lakudu yang kini harus menepi menyaksikan pertandingan dari pinggir lapangan karena ada juga cedera pada pergelangan kaki. Tentu harapannya Hardianus akan fit dan siap untuk bertanding di playoffs IBL Tokopedia pada bulan Agustus mendatang. Kisaran minggu kedua atau minggu ketiga bulan Agustus jika saya tidak salah mengingat. Namun jangan tanya di mana ya, karena sampai hari ini belum ada informasi di mana kita bermain, atau mungkin kita bikin polling kecil-kecilan ya di kolom chat di mana sebaiknya playoffs IBL ini dimainkan. Jakarta, Bandung, Jogja, Solo, Surabaya. Balik ke lapangan kini, Laurentius berdrive ke dalam, ada dua orang menjaga, belum berhasil. Second chance, masih belum berhasil. The third chance, menemui sasaran, Laurentius Stevenoy. Langsung diganti secara satu renteng, pemain-pemain Alligators minta time out. Oh iya, ini pertanyaan yang bagus nih. Ada yang tanya kenapa Hardi sempat dirawat di rumah sakit ya tempo hari. Yep, Hardi menjalani operasi kecil pada pergelangan kakinya karena ada tulang tumbuh yang memerlukan intervensi medis juga. Operasinya cukup minor sebenarnya. Itu kenapa Hardi cuma di rumah sakit sebentar, tapi seminggu lalu mungkin ya Hardi masih harus berjalan menggunakan alat bantu untuk menjaga kondisi kakinya supaya tidak terlalu berat bebannya pasca operasi. Namun sekarang Hardi sudah bisa berjalan dengan normal lagi dan melakukan penguatan. Harapannya dalam 2 minggu ke depan Hardi sudah bisa kembali ke lapangan dan mencoba menemukan kondisi
terbaiknya. Atau mencari kondisi yang lebih siap tanding gitu. Yogi adalah practice player kami yang bergabung pada pertandingan sore hari ini. Sebelumnya bermain untuk West Bandit Solo dan baru bergabung bersama kami sekitar 1 minggu ini. Daniel Salamena, yep, Daniel merupakan practice player kami juga yang pada sore hari ini berhalangan untuk hadir karena harus memperkuat Perbanas Institute di sebuah kejuaraan basket. Karena masih semester awal jadi masih banyak main. Daniel. Alligators. Coba drive ke dalam. Usaha yang ngotot tapi belum berhasil. Ini cepat. Yogi dijaga oleh dua orang mismatch. Terlalu laju tadi layupnya. Masih bisa dikuasai oleh SM Erga. Oh, Lobu bagus sekali gerakannya namun eksekusinya masih belum. Keluar ini. Jason mencari Giovanni yang belum berhasil. Percobaan tembakan 3 angka dari Giovanni. Valentinus. Tiga angka, Sandi. Cepat kini, kesempatan untuk fast break. Apakah eksekusinya baik? And one. Terobosan yang cepat tadi dari Giovanni Valentinus. Maksa Yogi Da Silva melakukan foul. Lima pemain langsung ditarik keluar. My coach. Yobel Sondak. Krishna, Arif, Argus dan juga Jali serta Sandi. Gagal, belum jadi 3 point play ini. Arif coba menaikkan tempo. Gerakan bola yang lebih cepat. Krishna pada Arif. Dapatkan screen dari Argus, mencari opsi. Cukup rapat tertutup. Rizal Falconi, tembakan 3 angka yang belum berhasil. Lagi skema yang sama. Giovanni Valentinus 2 kali mengandalkan fast break mampu memangkas jarak skor antara SM dan Alligators. Arif in and out. Lagi apakah Giovanni Valentinus yang dituju? Tidak terbuka kali ini. Oh, hampir tadi Grady Cahyadi menemukan Giovanni Valentinus. Mohon membentur kaki dari Sandi Ibrahim hingga kickball. Dalam situasi seperti ini shot clock akan di reset menjadi 14 detik kalau sudah kurang dari 14. Langsung dieksekusi 2 angka tadi dari Alvin Adrian. Arif. Mencari Jali tadi maksudnya, namun padat. Kini Giovanni yang ganti, memberi asis namun bolanya belum masuk. Arif tampak dominan di bawah ring tadi, menghadapi pemain-pemain Unpar, Jason Christian, dan juga Alvin Adria. Langitnya ini belum gelap by the way. Ini kalau di hall basket, saya barusan membaca ini ya, komen langitnya udah gelap gitu. Enggak, kita enggak mainnya di Indonesia Timur. Kalau main di hall basket memang walaupun jam 2 siang tetap gelap karena mereka pakai kaca film yang cukup tebal. Jadi seperti di dalam mobil rasanya. Gitu.
Bedanya kalau IBL nggak kelihatan karena ditutup pakai kain. Nah, sementara kalau hari biasa kaca-kacanya ini terbuka gitu. Jadi jangan khawatir, yang kalian saksikan tuh live. Ini Sandi Ibrahim. Seperti menjaga traktor tadi mungkin, kata Grady. Oh, maksud saya Giovanni Valentinus yang harus menahan laju dari Muhammad Sandi Ibrahim. Tambahan satu angka untuk Satria Muda Pertamina. Avan nggak ada. Oh ya, ada yang notice ya, nggak ada Avan. Jadi Avan sedang meninggalkan tim untuk memenuhi urusan keluarga, sehingga dia harus ke Surabaya. Traveling violation tadi. Punggung 12 dari Alligators Bandung, Kevin Camilio. Ya, Avan sedang di Surabaya, jadi tidak ada pada sore hari ini. Pemain yang ada di roster hanya ada pemain yang ada di lapangan saat ini, 5 orang, dan juga Laurentius serta Erga di samping. Block shot baik sekali tadi. Argusan Yudi ditahan oleh Kevin Camilio. Sandi pada Argus, kurang dari 5 detik yang menghilangkan bola. Alligators kini tidak stabil kontrolnya. Sangat mengandalkan kecepatan pemain-pemain Alligators dalam merangkai dan membuat serangan-serangannya pada sore hari ini. Oh, nice steal tadi dari Bilal pada Sandi. Bilal cepat bolanya. 2 angka berhasil tadi. Perpunggung 1 dari Alligators Bandung. Jason Christian. Menarik baju tadi nampaknya. Alvin Adrian terhadap Argus Sanyudi. Tidak cukup cerdik karena terjadi di depan referee. Mudah di mati. Rekan screen kini. Argus sendirian di bawah. Baik sekali tadi high low dari Argus dan juga Rizal Falconi. Three point play dari Argus Sanyudi. Riau asli ini. Teman satu alma mater Kelvin semasa sekolah menengah. Sama-sama dari Riau. Kelvin Sanjaya dan juga Argus Sanyudi. 7,4 detik waktu yang tersisa di quarter kedua ini. Bilal kini 7,4 detik. Coba sendirian kah? Bisa dicuri oleh Sandi yang menetralisir serangan. Di akhir dari quarter yang kedua, skor sementara 18 untuk Alligators Bandung dan 31 untuk Satria Muda Pertamina. Ya, jadi sambil halftime ada
nampilan dari Alligators Dancer. Bener gak ya namanya Alligators Dancer? Saya kurang brief nih, tapi gitu spanduknya Alligators sih. Jangan kemana-mana, tetap di Tune Up Games presented by My Pertamina. Kita akan kembali untuk quarter yang ketiga dan keempat sesaat lagi. Saya mau pamit minum dulu ya. Dah. Empat menit tersisa menuju quarter yang ke 3 dan saya sudah minum, jadi punya energi lebih untuk kembali menyapa teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ngomongin pemain-pemain Satria Muda yang ada di tim nasional, kapan mereka akan kembali ke Satria Muda? Ini pertanyaan yang sebenarnya sulit dijawab karena saat ini tim nasional kita kan sedang menjalani pemusatan latihan menggunakan long list. Maksudnya jumlah pemainnya nggak cuma 12, ada beberapa pemain SM yang tergabung di situ. Contohnya Kelvin,
Juan, ada juga Kevin Yonas, ada juga Arki di situ. Nah, tim nasional agendanya paling dekat pagi ini tadi barusan mendarat dari Australia, sudah kembali. Selanjutnya mereka akan bermain tanggal 1 Juli 2022 nanti menghadapi Saudi Arabia di Istora Senayan dalam kualifikasi Piala Dunia 2023. Jadi ini adalah home away game. Sebelumnya kita sudah menghabiskan jatah away kita bermain di bermacam-macam negara, utamanya Middle East ya, karena kita satu grup dengan tim-tim Middle East seperti Jordan, Lebanon dan juga Saudi Arabia. Sementara pada tanggal 4 Juli mendatang akan bermain juga Indonesia, tim nasional Indonesia menghadapi Yordania. Dua pertandingan ini merupakan rangkaian dari kualifikasi Piala Dunia 2023 yang dimainkan di Jakarta di Istora Senayan, dan tiketnya sudah bisa di buru atau dicari di platform-platform tiket seperti loket.com. Loket.com jangan lupa sponsor SM ya. Udah dipromosiin gratis tuh. Jadi di dua pertandingan itu tim nasional kita akan bermain. Dari long list sekitar 20 atau 24 nama yang sudah tergabung, kita tinggal lihat nanti siapa yang akan dicoret. Jika ada yang dicoret, maka mereka akan langsung bergabung dengan tim Satria Muda Pertamina untuk melanjutkan persiapan menuju ke playoff IBL gitu. Namun jika semuanya nggak dicoret, empat-empatnya, berarti kemungkinan mereka akan kembali lebih lama, karena setelah pertandingan melawan Yordania, tim nasional kita punya ajang selanjutnya yang harus dihadapi adalah FIBA Asia Cup 2022 yang juga dimainkan di Istora Senayan pada tanggal 12 Juli sampai 24 Juli 2022. Ada Australia, Yordania, Saudi Arabia berada satu grup bersama dengan Indonesia. Tiketnya juga sudah bisa dibeli secara online. Jadi buat yang kangen nonton basket, untuk menyaksikan tim nasional Indonesia bisa langsung merapat ke Istora Senayan pada awal bulan Juli nanti dan juga pertengahan bulan Juli nanti, nonton basket dunia di Jakarta. Australia kira-kira siapa yang berangkat ya? Nathaniel Sobey masih main gak ya? Penasaran. Hardianus bukannya timnas juga. Nah, Hardianus nggak bermain untuk tim nasional simply karena setelah SEA Games kemarin, setelah meraih medali emas di SEA Games Vietnam kemarin, Hardianus memilih untuk menjalani operasi karena rasa sakit yang ia alami atau ia derita di pergelangan kakinya. Diagnosanya tadi seperti yang sudah kita bahas, karena tulang tumbuh gitu. Jadi Hardi tidak kemungkinan besar tidak akan bergabung bersama tim nasional di Piala Asia dan juga di kualifikasi Piala Dunia, kecuali pelatih Raiko Toroman dan juga Milos Pejic berpendapat lain gitu. Ali Bagir masih pemain SM. Yep, Ali Bagir masih pemain SM di draft pada musim ini ya, musim 2002 kemarin bersama dengan Krisna Kurnia Aji. Perbedaannya adalah Ali Bagir itu tidak dimasukkan dalam roster Satria Muda pada musim kemarin. Jadi walaupun bermain di Patriots pada saat playoff nanti, seharusnya Ali Bagir tidak akan bergabung bersama Satria Muda Pertamina gitu. Namun lain ceritanya dengan Kelvin, karena Kelvin itu di awal musim sudah didaftarkan di SM dan bermain dalam atau masuk dalam roster Satria Muda Pertamina, maka ia akan kembali lagi bermain nanti di babak playoff bergabung bersama Satria Muda Pertamina.
Josh Giddey main FIBA Asia nggak ya? Pertanyaan yang menarik. Banyak nama-nama pemain Australia yang saya penasaran main di FIBA Asia atau enggak. Karena selain pemain-pemain Australia, mungkin saya penasaran juga untuk melihat kiprah pemain-pemain China, Filipina, dan juga Jepang kali ya. Beberapa tim yang saya ingin sekali untuk tonton nanti di Asia Cup. Dan teman-teman juga punya kesempatan yang sama dengan saya untuk bisa nonton pertandingan-pertandingan basket elit di Jakarta. Sedikit walk down through the memory lane ke tahun 2018 waktu Asian Games, di mana kita bisa atau disuguhi oleh pertandingan-pertandingan basket Ciamik. Oh, menariknya juga sempat dilangsungkan di tempat yang sama ya, di hall basket ini 2018, sebelum babak semifinal dan babak 8 besar yang dimainkan di Istora Senayan 2018 lalu. Pertandingan-pertandingan salah satu yang memorable tentu saja timnas Philippines melawan China yang dimainkan di hall basket ini tahun 2018 lalu. Sudah 4 tahun. Sabar ya, by the way, untuk menantikan lanjutan dari kuarter yang ketiga dan keempat, pertandingan uji coba antara Satria Muda Pertamina menghadapi Alligators Bandung. Tamu kami yang datang sore hari ini jauh-jauh dari Bandung, masih sedikit dinamika tim di antara mereka. Oh iya, asiknya siapa buat bulan Agustus? Menarik menanyakan pemain asing kita adalah siapa nanti bulan Agustus, karena tentu saja tidak seperti tim-tim lain yang mengganti pemain asingnya. Dua pemain asing kami, Brechen Griffin dan juga Elijah Foster, akan tetap memperkuat atau tetap bersama Satria Muda Pertamina di babak playoff nanti. Gitu. Namun Elijah yang hari ini ada di lapangan tidak ikut bermain karena memang baru saja tiba dari rumahnya di Seattle setelah sempat libur kemarin. Dan juga Brechen sedang bertemu keluarganya yang ada di Korea Selatan. Minggu ini akan kembali dan memulai latihan lagi. Keduanya sebenarnya sudah berada di Indonesia sejak bulan Mei yang lalu setelah sempat rehat selama 3 minggu di periode bulan puasa untuk kembali ke negaranya dan bercengkrama mungkin dengan keluarganya ya. Walaupun itu hanya Elijah ya, karena Brechen waktu ditanya, "Brechen, kamu mau pulang atau enggak?" Tanya ke baby kan. Dia bilang kayak, "Hah, pulang? Kan saya baru datang." Oh iya, benar juga. Jadi Brechen memilih untuk tetap di Kelapa Gading dan menikmati sajian-sajian Ciamik dari Mbak Mes. Gitu. Udah, tanya lagi deh nanti mau tanya apa. Saya jawab daripada lihat lapangan kosong terus kan. Gitu. Oh, salam ke Coach Yobel dari Sukabumi. Kalau ada yang nggak tahu, Coach Yobel ini walaupun nama belakangnya Sondak, tapi KTP-nya dulu adalah Sukabumi. Asli Sukabumi, Yobel Sondak. Masih sering pulang ke Sukabumi nggak ya, Coach Yobel kayaknya? Coba deh nanti saya tanya. Yang nonton banyak, tapi yang nonton cuma nonton lapangan kosong sambil ngobrol-ngobrol. Alligator tim dari mana? Dari Bandung. Kayaknya mayoritas pemainnya merupakan pemain-pemain dari Universitas Parahyangan Bandung. Mereka sedang melawat ke Jakarta dan ada jadwal untuk melakukan pertandingan uji coba bersama Satria Muda pada sore hari ini. Gitu. Udah lebih dari 4 menit. Iya. Maaf. Beneran udah lebih dari 4 menit, saya juga tahu. Orang tuanya Coach Yobel memang dari Manado, tapi Coach Yobel itu lahir dan... Sorry, kalau lahirnya saya nggak bisa jawab ya, tapi dia masa kecilnya itu dihabiskan di Sukabumi waktu itu.
Gitu. Coach Yobel bisa bahasa Sunda enggak? Saya belum pernah coba ngobrol sama Coach Yobel pakai bahasa Sunda. Lah saya enggak bisa bahasa Sunda. Gitu. Uji coba selanjutnya lawan siapa? Jadwal terdekat uji coba Satria Muda rasanya akan melawan Dewa United. Rasanya ya. Cuman kita belum tahu nanti akhirnya akan gimana. Gitu, live terus Min kalau tune up game. Kita maunya juga gitu, live terus biar ada hiburan kan. Nah, ini adalah pemain Satria Muda Pertamina buat sore hari ini. Ada Argus Sanyudi, Jacob Lobu, ada Laurentius Erga, Kresna, Arif, Falconi, dan juga Sandi Ibrahim. Lalu juga ada Francisco Yogi da Silva yang tadi belum saya sebut. Jadi nggak begitu banyak emang pemain yang tersedia pada sore hari ini. Lawan Dewa streaming lagi boleh ya Min, ya, tergantung Dewa United-nya. Kita mah kameranya ada. Aligator tahun depan go IBL nih kayaknya. Bener nggak? Waduh, kalau yang begini-begini saya nggak bisa jawab. Kurang jago saya meramal-meramal. Elijah Foster ada itu sebenarnya di atas gambarnya gitu, yang bisa kelihatan di layar. Cuman apa namanya? Gimana nih geser kameranya ya? Kalau mau ngeliatin Elijah Foster, tapi ada di situ. Ezra Mandarin bisa komen di channel YouTube waktu halftime, keren sekali. Apakah Indonesia Basketball Academy IBA satu perusahaan dengan Satria Muda? Jawabannya adalah ya dan tidak. Jadi Satria Muda itu parent company-nya namanya adalah Indonesia Sport Venture. Salah satunya unitnya adalah IBA. IBA adalah akademi basketnya SM. Satria Muda adalah professional club-nya SM. Kalau zaman dulu ada juga Indonesia Warriors. Nah, cuman sekarang kan Warriors sudah nggak main lagi. Gitu. Jadi IBA itu adalah dan SM berada dalam satu perusahaan yang sama namanya Indonesia Sport Venture. Nah, kalau teman-teman punya saudaranya, adiknya, ponakannya, ponakan pacarnya yang domisilinya sekitar Jakarta Utara, boleh didaftarin di Indonesia Basketball Academy. Informasi lengkapnya ya ada di Instagramnya mereka ya. Kamu boleh cek langsung Indonesia Basketball Academy. Setelah balik dari tim nasional, kira-kira pemain punya waktu berapa lama untuk gabung latihan lagi sama tim? Piala Asia itu akan berakhir di jadwal tanggal 24 Juli 2022. Sejujurnya, kita nggak tahu seberapa jauh Indonesia akan melaju. Kalau misalnya Indonesia selesai di babak grup, kemungkinan di tanggal 17 sampai 18 mereka udah kosong.
Dan juga mungkin ada libur beberapa hari sebelum kembali lagi ke apa namanya, kembali lagi ke lapangan nantinya. Jadi itu pertanyaannya sih tricky ya untuk dijawab, kira-kira akan kapan kembalinya. Mungkin tanggal 20-an, 20-an Juli mungkin. Gitu. Ada A6, iya dong ada A6. Kalau nggak ada A6, mau jadi apa kita? Oh iya, kembali lagi ya ke pertanyaan tadi. Kalau setelah balik dari timnas, kira-kira punya waktu berapa lama? Berarti kalau baliknya sekitar tanggal 18, ada sekitar waktu 1 bulan untuk menyiapkan diri menyambut musim yang baru. Mepet banget nggak sih 1 bulan? Well, antara ya dan tidak. Mepet, bener, nggak ideal. Iya. Cuman, apa namanya, dalam waktu 1 bulan itu sama aja sebenarnya seperti awal musim kemarin. Karena kan SM di awal musim kemarin, bulan Januari, kalau teman-teman ingat, yang dimulai 15 Januari, pemain-pemain kita juga baru kembali ke tim itu sekitar bulan 10 Desember. Karena banyak pemain yang bergabung dengan tim nasional, dan mereka baru balik lagi itu setelah karantina dan segala macam sekitaran bulan 10 gitu. Jadi ya kita lihat saja deh dalam 1 minggu ini akan bagaimana. Yogi jadi pemain SM belum? Enggak juga, dan enggak tahu sih. Karena kan Yogi statusnya mungkin udah terikat sama tim lain kan, atau apapun itu. Yang lain kemana selain ke timnas? Kayaknya cuma ke timnas aja sih. Oh, mungkin Avan kali ya. Avan tadi ada acara keluarga. Daniel, practice player kami, dia sedang ada kejuaraan bersama Institut Perbanas. Sementara selanjutnya siapa dong berarti? Setelah Daniel. Oh, Julian sedang ada ujian. Alasannya akademis-akademis. Hardi cedera. Gitu. Akan segera kembali ke lapangan akhirnya. Kuarter yang ketiga pertandingan antara Satria Muda Pertamina melawan Alligators Bandung. Cunap Games presented by My Pertamina. Kini ada Anthony Erga, Jacob Lobu, Rizal Falconi, Stephen Oi, dan Sandi Ibrahim di lapangan. Drive ke dalam, baik sekali gerakan dari Jacob Lobu. Seperti Hardianus kecil Jacob Lobu ini. Ezra, halangi tadi. Sedikit terkena tangan dari Lauren nampaknya Ezra. Gagal, usaha percobaan dilakukan oleh SM. War pada Erga. Nyaman Sandi sendirian. Tentu bukan masalah bagi seorang Sandi Ibrahim. Menghujamkan bola dalam ring dari luar garis tembakan 3 angka. Angka pertama bagi Alligators Bandung, 20 melawan 34, berjarak 14 angka. Dilanggar tadi Rizal Falconi.
hasil pada percobaan yang pertama. Oh, ini ada pertanyaan bagus dari Dava Juliansa yang mempertanyakan kenapa kita nggak bermain di Britama Arena pada sore hari ini. Kalau mau tahu jawabannya, tunggu nanti ya episode terbaru dari Live at Satria Muda di channel ini juga. Alasan kenapa kita nggak bermain di Britama Arena pada sore hari ini. Jadi sabar-sabar aja. Kita doakan Satrimin tidak asam urat dalam mengedit video-video terbaru buat kalian. Gitu. Bilal. Tembakan 3 angka yang kedua dari Bilal Makarim pada sore hari ini. Hasil menemui sasaran dengan baik. Lauren coba dihalangi oleh Bilal, belum berhasil. Alligators mencoba lebih sabar dalam menata serangan dan permainan mereka. Terlihat dicuri oleh Erga. Santai Erga, 2 lawan 1 sendirian dia selesaikan. Mari Alligators Bandung coba membangun serangan lewat Ezra Mandarin yang tadi komen-komen di YouTube. Oh, bad pass dari Gradi Cahyadi. Gradi atau Gradi Cahyadi yang benar menyebutnya. Anyway. Jadi komentator IBL aja. Saya tuh kalau bacain komen sebenarnya merasa saya mirip sama Bung Econ. Bacain komen terus berinteraksi gitu. Sedikit terinfluence. Atau banyak terinfluence oleh Edison Wardana nampaknya saya. Ah, kehilangan bola Lauren. Ini kembali Alligators menguasai bola lewat Ezra Mandarin. Pikir-pikir untuk melakukan tembakan, gagal. Langsung ke depan, Erga cukup terbuka, sendirian. Mudah ditembus dan mudah digobol pada beberapa kesempatan. Alligators Bandung tampaknya ada ruang-ruang lebar yang menganga. Minta time out untuk memperbaiki pertahanan mereka. Time out bukan berarti beristirahat bagi komentator, tapi baca-baca lagi sini dijawab. Oh, pertanyaan soal Reinhardt. Reinhardt gimana dengan SM? Yep, Reinhardt kemarin masuk dalam list kita. Ada juga, tapi sekarang Reinhardt baru kembali ke Taiwan. Biasa, masalah pemain SM itu kan bukan masalah ya sebenarnya. Alasan pemain SM kalau nggak available, salah satunya adalah studi. Reinhardt menjalankan studi atau menyelesaikan studinya di Taiwan. Jadi pasca bergabungan Indonesia Patriots di awal musim lalu, Reinhardt terbang kembali ke Taipei untuk melanjutkan pendidikannya. Sampai Reinhardt selesai, nanti pendidikannya baru dia kembali ke Satria Muda gitu. Enggak, SM enggak ganti pemain import, beneran. Nanti habis ini saya suruh kameramennya nunjukin Elayah ya, biar saya enggak dikira bohong. Beneran ada orangnya. Baju kotornya Brechen Griffin juga masih ada kayaknya di mes. Cuman memang Brechen baru ada di Korea. Kerjasama yang baik tadi dari Ezra Mandarin dan juga Grady. Alligators Bandung memberikan dampak instan bagi timnya. Kevin Yonas juga ada di tim nasional, baru pulang dari Australia. Kemungkinan sekarang sih udah di mes.
Kehilangan bola Arif. Curi mudah oleh Grady Cahyadi. Vertical jump yang cukup baik tadi dari Grady Cahyadi menghukum kesalahan Arif Febri. Open passing. Ini Sandi. Drive ke dalam. Belum berhasil. Arif kuasai bola. Mencoba melakukan reset serangan Arif. Udah illegal defense tadi dari Grady Cahyadi yang bergerak menabrak screen dari Laurentius Steven Owe. Di Tama Arena renovasi enggak sih kalau renovasi, tapi jawabannya ya nanti ya di live at Satria Muda. Balik ke lapangan kini Arif. Kresna hampir kehabisan waktu dan kehilangan bola. Lauren yang menyelamatkan tepat saat terakhir tadi. Lauren menambah perolehan angka bagi Satria Muda Pertamina. Bilal pada Ezra. Dijaga oleh Arif Ezra, mencari opsi. Gagal. Ini SM kuasai Lauren. Sendirian Lauren, dijaga oleh Bilal. Hampir kehilangan bola. Lawannya mikirin skripsi. Lucu-lucu ya komentator itu. Ini maksudnya lucu-lucu komentar komentator. Lebih sabar kini Alligators. Tembakan tiga angkanya belum berhasil. Si SM, Sandi Ibrahim mencari opsi. Jaga Grady tadi. Rizal Falconing ini dilanggar oleh apakah Grady atau Jason ya. Dua tembakan bebas kini akan dieksekusi oleh Muhammad Rizal Falconing. Hasil gagal pada percobaan yang kedua Rizal Falconi tadi. Mencoba drive ke dalam. Yogi tadi yang didakwa melakukan foul lagi-lagi terhadap Grady. Bahan bakar dari Alligators Bandung Grady.
sering menginisiatif serangan dan melakukan tusukan-tusukan ke dalam. Krishna gini, oh, the unsportsmanlike foul tadi nampaknya dari nomor punggung 3 Alligators Bandung terhadap Argusan Yudi. Dua kali tembakan bebas tanpa penjagaan dan satu buah possession adalah hukuman yang diterima dari atau hukuman yang diterima oleh Alligators Bandung akibat unsportsmanlike foul. Cukup costly sebenarnya jika ini terjadi dalam situasi normal game karena ada kesempatan musuh bisa mencetak 5 angka. Lagi-lagi dilanggar Argus. Bawah ring. Kali ini oleh nomor punggung 13 dari Alligators Bandung yang saya tidak punya listnya. 12 mungkin ya, bukan 13 tadi. Terlalu banyak saya melihat Kevin Camilio. Gagal pada percobaan yang pertama Argus, si Putra Riau. Berhasil kali ini. Coba tembakan 3 angka, gagal tadi. Alvin Adrian, mohon lagi foul. Alligators, Alvin, menginjak garis tadi Kevin Camilio, memberikan turnover pada Alligators Bandung. Arif, pada Sandi, Yogi, dari Arif. Keluar Krishna, fake shot, drive ke dalam. Baik sekali Krishna Kurnia Aji. Saya seperti pernah melihat gerakan itu pada musim reguler. Di tempat yang sama, di sudut yang sama dari Krishna Kurnia Aji. Tiga angka, bisa ditutup. Ngait tadi Yogi Da Silva. Kembali dakwa melakukan fouling, holding, dan memberikan dua kesempatan tembakan bebas bagi Alligators. Bukan karena pelanggarannya dilakukan dalam posisi shooting, tapi karena Satria Muda Pertamina sudah berada dalam posisi tim foul. Kini Kevin Camilio yang akan mengeksekusi dua kali tembakan bebas gagal pada percobaan yang pertama. Nomor 8 siapa itu di SM? Itu Yogi Da Silva, Francisco Yogi Da Silva. Gantian Ari Febri yang dilanggar dan Alligator sudah berada dalam posisi tim foul. Sehingga setiap tembakan atau setiap pelanggaran yang terjadi dalam periode ini akan diganjar dengan dua tembakan bebas. 2 menit 23 detik sisa waktu saat ini.
Tidak stabil nampaknya dia mencoba menabrak Argus berapa kali. Saya bisa membayangkan rasanya. Sulit sekali pasti. Belum berhasil dan tidak menyentuh ring. Shot clock violation. Ya, supaya tidak salah paham ya. Ini jadi Yogi Da Silva memang berada di Satria Muda, tapi statusnya sebagai practice player. Jadi bukan berarti Yogi Da Silva itu bergabung dengan SM. Sama seperti Jacob Lobu, Julian Alexander, itu juga practice player. Cuman bedanya mungkin kalau mereka kan masih rookie ya, belum ada experience bermain di liga. Sementara Yogi udah season pro. Beberapa musim dia sudah bermain di liga. Kalau tidak salah catatan saya merujuk ke tahun 2012, musim perdana dari Yogi Da Silva bermain untuk Pelita Jaya Bakri. Sebelumnya Yogi bermain bersama Halim Kediri. Nah, dia merupakan pemain asal Pare, Kediri. Hometown-nya dia. Tiga angka yang gagal tadi dari nomor punggung 9 Giovanni Valentinus. Banyak percobaan-percobaan tembakan tiga angka yang coba dilakukan oleh Alligators di periode ketiga ini atau quarter ketiga ini, dan kebanyakan masih belum menemui sasaran. Mereka perlu mengubah pola nyerang mereka atau pola eksekusi mereka. Hampir kehilangan bola akhirnya. Potong tadi passing dari Yogi yang mencoba mencari Krishna yang tidak bisa ditemukan. Tiga angka lagi. Nampaknya apa yang saya bicarakan didengar oleh Alvin Adrian. Kenapa saya harus berhenti mencoba tembakan tiga angka, kata dia. Toh ini akan berhasil. Dan benar berhasil menipiskan jarak menjadi 35 melawan 53. Krishna mencoba membalas. Beautiful bounce. Tembakan tiga angka dari Krishna Kurnia Aji. Kurang dari 20 detik waktu tersisa. Satria Muda Pertamina masih coba bertahan dari gempuran Alligators Bandung. Tiga angka lagi-lagi juga belum berhasil. Kini Krishna kurang dari 5 detik. Drive ke dalam. Belum berhasil. Argus recover. Langgar Argus detik-detik terakhir dan membuahkan 2 tembakan bebas yang akan dieksekusi oleh Argus Hanyudi yang tadi dilanggar. Practice player maksudnya apa? Practice player itu gimana ya jelasinnya? Jadi pemain yang ikut latihan aja gitu, buat tambah-tambah. Karena kalau misalnya tanpa kehadiran practice player, kan sepi sekali itu pasti timnya, ditinggal beberapa pemain yang sedang cedera dan juga pemain yang bergabung dengan tim nasional. Gitu ceritanya. Mungkin kalau teman-teman mau tahu soal practice player yang ada di Satria Muda juga bisa lihat sih di channel ini. Live at Satria Muda membahas soal practice player yang kami miliki, yang bergabung bersama kami. Ada Lobu, ada Julian, ada juga Daniel, kalau nggak salah di episode itu. Gitu. Yep, ada Mr. Presiden juga, ada Mas Baim. Bosku. Ada Bang Dodo, ada Ko Acong, ya ada. Dua-duanya kan sekarang pegawai, sama kayak Satrimin. Gitu, cuman bedanya dia pegawai legend. Kalau Satrimin belum legend. Wasit celana pendek itu official atau enggak? Enggak, itu dua diantara wasit yang bertugas, yang putra. Saya tahu, yang satu saya enggak tahu. Pertama itu ada Henry Funai, season pro juga.
meniup di liga profesional kita selama beberapa musim, dan yang satu lagi itu sudah ada di liga profesional dari tahun 2000-an awal. Budi Marvan, salah satu wasit elit yang kita miliki di Indonesia bersama Harja Jaladri. Menarik kalau bicara soal wasit nih, bilangnya wasit elit, apa sih wasit elit gitu? Jadi ada FIBA referee gitu kan. Nah, ada FIBA referee, saya menggambarkannya ada FIBA referee yang sering memimpin laga-laga internasional, dan ada FIBA referee yang baru memulai. Contoh yang baru memulai ada juga tuh di liga profesional, namanya Randy Diantino. Kalau nggak salah kita punya 4 atau 5 wasit FIBA ya sekarang. Lalu ada yang sering sekali terbang, ada Budi Marvan, ada juga Harja Jaladri. Keduanya juga nanti akan bertugas di Piala Asia di Jakarta. Dan kalau ngomongin referee, mungkin sebagai orang yang ada di bola basket Indonesia, tentu kita bangga banget ya sama referee-referee di Indonesia. Salah satu alasannya, wasit kita udah sampai Piala Dunia. Tapi moga-moga timnas kita juga menyusul masuk ke Piala Dunia nanti di musim 2023 atau di Piala Dunia 2023 yang akan diselenggarakan di Jakarta. Dan curi tadi langsung Lauren sudah ngerti nampaknya bola akan kemana. Tiga angka lagi, belum berhasil kali ini. Grady kuasai bola, coba lakukan recover tapi dicuri oleh Lauren. Kembali dicuri dari belakang gini. Pergantian possession yang cepat, masih Bilal. Floater yang diblok oleh Rizal Falconi. Bilal tapi ngotot sekali, tidak mau menyerah. Sangat mencolok wingspan atau tangan dari Rizal Falconi tadi, merentangkan tangannya cukup tinggi. Sandi mencari opsi, Erga. Lauren coba berduel tadi, Lauren dengan Melvin Jeremiah. Melvin didakwa melakukan foul. Long two dari Erga, belum berhasil. Alligators kini coba membangun serangan, ketat penjagaan dilakukan oleh Lobu. Bilal coba mencari opsi pada Ezra, 3 angka, belum berhasil. Lumayan capek ya kupingnya ini pakai headphones, lama banget. Tapi tidak masalah, demi menyapa teman-teman semua. 3 angka Sandi Ibrahim, belum berhasil. Nick Grady kembali, drive ke dalam, keluar. 3 angka dicoba oleh Ezra, blok yang manis dari Sandi. Tidak ada yang melihat di mana bolanya tadi antara Jacob Lobu dan juga Melvin. Kehilangan bola Erga. Grady. That's a monster block. Rizal Falconi dan dang dari Sandi Ibrahim. Peraih medali perak SEA Games 2019 Filipina, Sandi Ibrahim. Ada penjagaan yang berubah diterapkan oleh Satria Muda Pertamina, lebih agresif, lebih rapat, dan lebih menutup ruang-ruang gerak dari pemain-pemain Alligators Bandung. Terlihat mereka kesulitan sekali untuk mendistribusikan bola dan juga menembak, terkena beberapa blok. Timeout diminta oleh Alligators Bandung, berarti saatnya saya beralih ke kolom komentar lagi. Best you of the day ya Satrimin lah. Gak ada yang pakai merek sepatu itu sih soalnya di
tim. Kalau ada mungkin mereka yang the best gitu. Seringin dong live gini tiap SM-nya sparring. Mau, mau banget. Tapi terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah bergabung pada sore hari ini dari manapun teman-teman berada. Ini disiarkan secara langsung dari Hall Basket Senayan. Pertandingan antara Satria Muda Pertamina menghadapi Alligators Bandung. Tune-up games by My Pertamina. Jangan lupa untuk mendukung Satria Muda nanti di babak playoffs yang akan diselenggarakan pada medio minggu kedua atau minggu ketiga bulan Agustus. Belum tahu di mana. Masih menunggu informasi lanjutan dari IBL terkait lokasi penyelenggaraan atau kota penyelenggaraan untuk babak playoffs nanti. Babak playoffs nanti ya Satria Muda Pertamina akan bertanding menghadapi Amarta Hang Tua sama tim asal Jakarta. Lalu jika mampu melewati Amarta Hang Tua akan ada Prawira Bandung atau Dewa United Surabaya yang menanti babak selanjutnya atau babak semifinal menggunakan sistem best of three. Untuk nggak sabar untuk menunggu babak playoffs IBL Indonesia. Semoga segera deh. Tapi sebelumnya tentu ada kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Jadi sama-sama kita nikmatin sajian-sajian basket yang akan berlangsung selama 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan. Penjagaan agresif tapi terlewat tadi Rizal Falconi oleh Grady. Ini Erga menempel ketat Grady yang dijaga. Tidak ada ruang tembak. Sandi Ibrahim gini. Lobu kuasai bola. Cari opsi pada Sandi. Bounce pass tadi mencari Lauren. Namun ada foul nampaknya oleh Melvin yang jaga Lauren dengan sekuat tenaga. Erga Sandi tiga angka Anthony belum berhasil. Kehilangan bola Ezra Mandarin, curi tadi bolanya oleh Jacob Lobu yang sangat agresif nempel membatasi ruang gerak dari Ezra Mandarin, salah satu pemain yang tampil sebagai motor serangan pada sore hari ini. Tiga angka belum berhasil Sandi Ibrahim. Jump ball situation mana wasit akan menentukan arah serang mengikuti arah panah yang berada di arrow. Menunjuk ke arah Satria Muda Pertamina. Tiga angka lagi dicoba. Dilanggar Sandi Ibrahim oleh Grady dalam usahanya melakukan percobaan tembakan tiga angka tadi. Lagi dua tembakan bebas akan di eksekusi ini oleh Sandi Ibrahim. Hasil lagi ada tiga kali tembakan bebas yang akan dilakukan oleh Sandi Ibrahim tadi karena dilanggar dalam posisi
nembak tembakan 3 angka. Nah, menarik nih bahas teknis. Kenapa hole basket Senayan lapangannya agak gelap. Jadi kalau teman-teman lihat, sebenarnya penerangan di hole basket Senayan tuh terang banget, lampunya bagus, asli. Cuman fokus lampunya itu nggak merata. Jadi kalau orang yang sedang melakukan free throw pasti kesorot lampunya jelas. Nah, sementara orang yang di dekat sideline atau orang yang ada di garis-garis sub gitu atau referee itu akan sedikit kesulitan mendapatkan cahaya karena spread cahayanya nggak rata. Itu karena konstruksi atapnya sih. Jadi railing atapnya itu dia mepet gitu. Itulah alasan kenapa gelap. Sementara kalau IBL lampunya lebih rata, lebih bagus karena fokusnya ditambah dan diatur. Tapi dalam situasi defaultnya seperti inilah hole basket Senayan. Walaupun menurut saya sih tetap salah satu gedung basket yang oke, sangat nyaman buat main. Kondisinya juga terawat dengan bagus pasca renovasinya tahun 2018. Jadi nggak ada alasan untuk komplain soal hole basket Senayan ini. Bersejarah juga loh by the way ini. Salah satu gedung yang dibangun sebagai arena original untuk Asian Games Jakarta tahun 1962. Cuman ada berapa gedung yang dibangun dan masih dipertahankan hingga saat ini. Cagar budaya juga. Begitu. Ada teman-teman dari Jakarta Swift Wheelchair Basketball Club. Oh iya ya, akan ada ASEAN Para Games. Wheelchair Basketball juga pernah dimainkan di Hall Basket Senayan. Seru itu. Good luck ya nanti untuk teman-teman dari Jakarta Swift Wheelchair Basketball Club dan juga tim nasional Wheelchair Basketball yang akan bermain di Asian atau ASEAN Para Games. Berebutan sengit tadi Argus dan juga main nomor 8 dari Alligators Troy Jasper, kini Krishna belum berhasil. Argus coba amankan bola, masih ini Lobu. Mantap sekali Lobu, ngacak-ngacak 3 orang pemain tadi yang ada di bawah ring. Kurang dari 5 menit tersisa di quarter yang terakhir ini. Nomor 23 adalah Jacob Lobu, pemain asal Sulawesi Utara. 3 angka mulus sekali dari Jason Christian. Masih belum habis bensinnya Alligators. Coba terus melawan Krishna. Ball movement yang baik Lobu. Nice pass mencari Argus namun bisa dicuri. Kini Alligators fast break 3-2. Sayang sekali tidak cermat passing tadi. Ini Arif. Krishna terbuka. Lobu. Yogi open shot 3 points berhasil. Francisco Yogi da Silva masih ada. Ini coba fast break namun digagalkan. Lebih cepat tadi Lobu mengintercept bola. Argus. Tentu saja tidak bisa Anda menahan Argus dengan cara itu. Bisa punya lapangan sekelas NBA atau Europe. Indonesia bisa atau enggak? Fakta menariknya, lantai yang dipakai di Mahaka Square atau di Britama Arena itu adalah lantai yang sama dengan yang dipakai oleh Milwaukee Bucks. Mereknya sama, jenisnya sama. Jadi, kelas NBA lah ya. Lapangannya SM tapi. Mas Bambang sedang di Korea Selatan, jadi dia tidak bermain pada sore hari ini.
time out call dari Alligators Bandung. Kembali menyelaraskan game plan di saat-saat terakhir Alligators Bandung gini. 74 melawan 42, cukup jauh jarak antara kedua tim. Tune-up games by My Pertamina. Ini biar nggak disangka bohong, berarti saya bilang sama mas kameramennya mungkin ya, mas, kanan lagi dikit biar Elijah-nya kelihatan, boleh nggak? Kanan, bukan kiri. Waduh, diganti switchernya, maaf. Nggak bisa lihat Elijah, tapi beneran ada, nggak bohong. Ada Elijah, ada Hardianus. Gitu teman-teman, kalau misalnya tadi mau lihat Elijah. Playoff main di Britama enggak? Kayaknya sih enggak, tapi enggak tahu ya. Mas Eli pulang kampung. Iya, habis pulang kampung. Dia sekarang tapi sudah kembali lagi di Jakarta. Baru tadi pagi kayaknya balik Elijah dari Seattle. Tiga menit 35 detik tersisa pertandingan antara Satria Muda Pertamina menghadapi Alligators Bandung. Full court press, man to man, dijaga ketat. Jacob Lobu mengurung 8 detik. Agresif sekali, suka saya melihat bagaimana Jason Christian tadi di marking ketat oleh Jacob Lobu. Main yang sore hari ini mengenakan nomor 23, tapi bukan Avanse Putra, karena Avanse sedang berada di Surabaya untuk agenda keluarga. Krishna lagi terbuka. Yogi, 3 angka yang belum berhasil. Argus masih amankan offensive rebound. Oh, mendapatkan screen tadi Lobu dari Yogi. Mencari Argus, boleh terlalu pelan. Kini Alligator lakukan fast break, 3 angka berhasil. Fast break yang diakhiri oleh tembakan 3 angka dari Charles Liman. Nyargus main bersama Lobu. Arif mencari opsi namun eksekusi sendiri. Berhasil Arif. Terbuka dari tidak dijaga Muhammad Arif Febri. Lagi man to man marking, coba dieksekusi oleh pemain-pemain Satria Muda, namun Krishna Kurniaji tadi melanggar karena berada di jalur lari, terjadi kontak. Nilai masih suka Gary Salit Keju kah? Masih. Ilai suka sekali sama Gary Salut Keju. Kembali SM lewat Arif. Nice pass Yogi. Tidak terburu-buru dia. Jacob menyelaraskan posisi. Horn baik mencari Argus. Eksekusi yang baik. Substitution sudah kurang dari 2 menit pertandingan. Ini foul dilakukan oleh Argusan Yudi. Sedikit dorongan tadi dinilai oleh umpire 1 Henry Funai. Hampir kehilangan bola. Grady keluar ke wing. Di blok ini, tidak bisa semudah itu. Ezra Mandarin belum berhasil. Lobu
mengamankan bola dengan mantap, tidak terburu-buru. Terbuka, Lobu. Ay, dilanggar dia posisinya tadi. Sembilan 45, hampir kurang dari 1 menit quarter yang terakhir. Lagi-lagi kehilangan bola, Lobu. Circus shot dari Lobu berhasil. Lagi-lagi pressing yang ketat, man to man. Yogi mampu curi bola. Nice steal. Ini Kresna. Coba mencari opsi Kresna. 3 angka. Oh, nice pick. Argus menyelesaikan tugasnya dengan baik. Lagi akan ada penjagaan yang ketat. Ini Arif yang menjaga bola. Terlepas. Ada Argus. Oh, buru-buru dia melakukan gerakan itu. Masih Alligator kuasai bola. Kesempatan terakhir untuk mencetak angka. Kehilangan bola. Gagal. Dan jadi akhir dari pertandingan. Tune Up Games presented by My Pertamina. Antara Satria Muda Pertamina menghadapi Alligator Bandung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung pada sore hari ini. It was a pleasure. Senang sekali bisa menyajikan pertandingan ini ke teman-teman semua. Mohon maaf kalau misalnya masih ada kurang-kurang. Tadi kurang sound, kurang grafis awalnya. Tapi di Satria Muda kita selalu berusaha memberikan yang terbaik buat SM Fanatics dan teman-teman semuanya. Akhir. Skor akhir 83-45. Dan kita akan berjumpa lagi di Tune Up Games selanjutnya. Sampai jumpa, saya pamit dulu undur diri. Terima kasih.